Breathing the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty. Halo sobat semua, jumpa kembali di channel ini. Sebelum mulai nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu. Breathe in the air, the light that surrounds me. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu karoseri dari Kota Apel Malang, yaitu karoseri Morodadi Prima. Morodadi Prima merupakan karoseri ternama dari Kota Malang, Jawa Timur yang sudah terkenal dengan produk super awet. Awal mula karoseri ini namanya berbeda dengan seperti yang kita kenal sekarang. Dahulu bernama karoseri Tanah King. Karoseri yang didirikan oleh Bapak Bambang Gunawan Lai ini awalnya bergerak pada pengerjaan bodi untuk minibus saja. Karoseri ini terus berkembang pesat dan nama Tanah King berubah menjadi Morodadi. Lalu seiring waktu berubah kembali menjadi nama yang kita kenal sekarang, yaitu Morodadi Prima. Keunggulan Morodadi Prima terletak pada penggunaan bahan material plat dan pipa yang tebal. Jadi tidak heran jika produk Morodadi Prima tergolong kokoh dan kuat dibanding dengan produk dari karoseri lain di Indonesia. Bis Morodadi Prima keluaran terbaru saat ini masih mengadopsi model double glass yang saat ini menjadi tren di dunia karoseri. Untuk sekat antar kacanya masih menggunakan model yang sama dengan model bis besar Gran Turismo. Beberapa perusahaan otobis yang menggunakan produk karoseri Morodadi Prima diantaranya adalah ANS, Ramayana, Safari Dharma Raya, dan Bis Damri. Tampilan bis-bis dari karoseri Morodadi Prima ini terlihat sangat khas. Bisa kita lihat tampilannya pada bis-bis ini. Saya sendiri sudah merasakan betapa nyamannya naik bis dari karoseri Morodadi Prima ini ketika melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Padang dengan menggunakan bis ANS. Link trip report perjalanan bisa dilihat pada kolom deskripsi. Inilah beberapa perusahaan otobis yang menggunakan produksi dari karoseri Morodadi Prima. Sampai di sini dulu video tentang karoseri Morodadi Prima. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menuliskan saran dan kritik pada kolom komentar.